Ini nih, waktu yang tepat buat ngajakin Lisa sepedaan. Udara yang sejuk pasti bikin Lisa seneng dan tambah betah di Borobudur, kampung halamanku. Pas banget kan sama suasana Borobudur yang ramah. Kali ini nih, kali pertama aku naik sepeda klasik. Krik krik, seru ya. Akan ku habiskan waktuku untukmu kekasihku sampai akhir masaku. Akan ku langkahkan kakiku menuju bahagia hanya bersamamu. Kita sudah memasuki sentra batik. Silakan lihat-lihat dulu seperti apa pengerjaannya. Wah, ini bagus sekali ya. Berarti nanti kita bisa ikut proses pembuatan batiknya ya? Iya, nanti dibantu sama Ibu Lucy. Kalau ini motif batik apa ya? Ini batik pepaya. Batik pepaya? Pepaya? Pepaya itu asli tanaman lokal di Borobudur. Jadi buah yang akan kaya manfaatnya, daunnya menarik, bunganya cantik seperti Mbak. Loh, Jimmy kemana ya? Tadi saya lihat di situ, Mbak. Oh, di sini? Iya. Coba dicari, Sa. Kenapa kamu di sini, Jimmy? Tadi ngapain dengerin sama dia? Jimmy, aku tuh gak ada apa-apa sama dia. Percaya, Jimmy. Jimmy, ayolah Jimmy. Ayo. Pas garis tangan, pas garis. Oh, gak boleh diulang? Sangat hati-hati sekali aku meneteskan malam ke kain batik. Pegang canting juga baru sekali seumur hidup. Tapi sensasinya istimewa. Terima kasih ya Bu Lucy udah kasih kesempatan kita buat belajar di sini. Kalau gitu kita mau sekalian pamit. Ya, sama-sama, sampai jumpa lagi. Jangan kapok ya. Iya, Ibu. Aja tadi Jimmy nggak marah beneran, tapi setidaknya aku jadi tahu kalau Jimmy nggak suka aku deket sama cowok lain. Makasih ya Jim buat hari ini.